Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita atas satu kewajiban kecuali di dalamnya mengandung hikmah. Termasuk di antaranya adalah perintah untuk berwudu. Berwudu selain menjadi salah satu prasyarat untuk kita menunaikan ibadah sholat, tapi juga di dalamnya mengandung hikmah yang sangat dalam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yaqrabu wudu'ahu thumma yatamadmadu wa yastanshiqu wa yantasiru illa kharrat khatayahu min famihi wa khayashimihi ma'al ma'i hina yantasiru." Kata Nabi, tidaklah seorang di antara kalian mendekati wudunya, kemudian dia berkumur, menghirup air dan melepaskannya, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari mulutnya dan juga dari hidungnya bersamaan dengan air yang mengalir. Artinya, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat kita berwudu lalu kita berkumur, lalu kita kemudian menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya kembali, bukan saja sekedar membersihkan kotoran-kotoran zahir yang ada di mulut dan di hidung, tapi juga membersihkan kotoran-kotoran batin, yaitu kesalahan-kesalahan dosa yang diperbuat oleh mulut dan hidung kita. Kita semua menyadari banyak sekali kesalahan-kesalahan dosa yang diperbuat oleh mulut kita, oleh lisan kita. Mungkin seringkali kita berkata kotor, kita berkata lawun, kita berkata yang sifatnya menjelekkan orang, berghibah, mencaci maki orang lain, yang itu merupakan dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Maka tatkala kita berwudu, kita madmadah, kita berkumur, lalu istinsyak dan istinsar, maka bersamaan dengan keluarnya air dari mulut, bersamaan dengan keluarnya air dari hidung, maka keluar pula kesalahan-kesalahan. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini illa kharat khatayahu yadayhi min atrafi anamili." Dan tidaklah ketika seseorang dia kemudian membasuh kedua tangannya sampai dengan kedua sikutnya, kecuali keluar kesalahan-kesalahan dari tangannya, keluar dari setiap ujung-ujung jarinya. Jadi tatkala kita membasuh kedua tangan, dari mulai ujung jari-jari kita sampai dengan sikut kita dibasuh, maka bersamaan dengan mengalirnya air dari tangan kita, keluar juga kesalahan-kesalahan dari ujung-ujung jari tangan kita. Jadi bukan hanya sekedar membersihkan kotoran-kotoran zahir yang ada di tangan, tapi bersamaan dengan itu juga saat kita berwudu, kita membersihkan kotoran-kotoran batin, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah dibuat oleh tangan kita. Mungkin tangan kita tidak sengaja berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain, berbuat sesuatu yang mencelakakan orang lain, berbuat sesuatu yang menzalimi orang lain tanpa disengaja. Maka dengan berwudu akan keluarlah, akan lepaslah kesalahan-kesalahan itu dari tangan kita. Lalu kata Nabi, "Tsumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'i." Dan kemudian dia mengusap kepalanya, mengusap rambutnya, kecuali akan keluar kesalahan dari kepalanya, min atrafi sya'rihi ma'al ma'i, dari setiap ujung-ujung rambut bersamaan dengan air yang lepas, bersamaan dengan air yang mengalir. Lalu kata Nabi, "Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain kama amarahu Allahu 'azza wa jalla illa kharrat khataya qadamaihi min atrafi asabi'ihi ma'al ma'i." Lalu dia membasuh kedua kakinya sampai dengan kedua mata kakinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari kakinya
dari ujung-ujung jari kaki tersebut. Kaki kita banyak berbuat salah. Mungkin kaki kita seringkali dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak seharusnya kita langkahkan. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat maksiat. Atau saat kita berjalan tanpa sengaja kita menyakiti hewan lain, menyakiti makhluk lain. Atau mungkin kita merusak tanaman dan lain sebagainya yang itu merupakan dosa. Maka dengan berwudu, terlepaslah kesalahan-kesalahan itu. Lalu kata Nabi, setelah itu dia memuji Allah, summa yaqumu fayuhmadullaha azza wa jalla. Summa yaqumu fayahmadullaha azza wa jalla. Lalu kemudian dia berdiri dan dia memuji Allah. Wa yusni alaihi billadhi huwa lahu ahlun. Dia memuji Allah dengan pujian yang pantas untuknya, dengan pujian yang memang pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yarka'u raka'ataini. Lalu dia salat dua rakaat. Illa kharaja min dhunubihi kahai'atihi yawma waladathu ummuh. Kecuali keluarlah dosa-dosa, lepaslah dosa-dosa dari dalam dirinya. Bahkan ia bersih dari dosa seperti halnya saat ia dilahirkan. Itulah keutamaan dari berwudu. Artinya, pemirsa yang dirahmati Allah, saat kita berwudu, bukan saja kita membersihkan kotoran-kotoran zahir, debu-debu yang ada di anggota wudu kita, tetapi sesungguhnya ketika kita berwudu, kita membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka alangkah beruntungnya kita, karena paling tidak dalam sehari semalam minimal kita 5 kali berwudu, dan selama 5 kali berwudu itu kita pun kemudian melepaskan dosa dan kesalahan kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.